Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah sampai di kelok 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh menyenangkan perjalanan kita pada hari ini dari Pekanbaru. Kita berangkat dengan doa dan alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Bersyukur kita kepada Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nyaman, aman dan tentram selama perjalanan. Mudah-mudahan sampai akhir besok kita kembali ke Pekanbaru sehat walafiat, selamat sampai di Pekanbaru. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kita nasihat, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingat ada 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Ini perlu kita ingat Bapak Ibu agar kita tidak lupa, tidak larut dengan keindahan segala macam yang ada di dunia ini. Syababaka qabla haramika. Apa yang perlu kita ingat? Satu adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masa muda sekarang ini gunakan sebaik-baiknya. Anak-anak muda, anak cucu kita, manfaatkan, berikan kepada mereka ilmu, berikan kepada mereka wawasan yang mendekatkan mereka kepada agama Islam. Yang kedua apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wasihataka qabla saqmika. Apa itu? Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Alhamdulillah kita sehat, kita gunakan untuk bertadabbur alam, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ciptaan Allah. Jembatan yang tinggi, gunung yang tinggi, kita berada di antara 2 bukit. Sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Ini adalah kita menggunakan sehat kita berjalan siru fil ardi, berjalan di atas muka bumi ini. Ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa ghinaka qabla faqrika. Apa itu? Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Selagi masih ada uang, gunakan berinfak. Selagi masih ada uang, gunakan untuk bersedekah. Selagi masih ada uang, gunakan untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa faragaka qabla saghlika. Kita ini sebelum kita sibuk, maka di waktu-waktu luang ini manfaatkanlah, apakah menuntut ilmu, apakah tadabbur alam, menambah wawasan, menambah wawasan Islam. Gunakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lagi masih kosong, tidak terlalu sibuk. Kalau sudah sibuk, kadang kita beribadah pun susah. Kalau sudah sibuk dengan dunia, kadang beribadah pun susah. Boleh kita sibuk di dunia, tapi tujuannya akhirat. Boleh kita sibuk di dunia, tapi goalnya adalah akhirat. Boleh kita mengejar dunia, tapi untuk di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita ingin akhirat yang kita pegang, akhirat yang kita cari, insyaallah dunia pun akan ikut. Tetapi dunia yang kita cari belum tentu akhirat akan kita dapat. Dan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu yang lapang, dalam keadaan memiliki uang. Alhamdulillah kita dalam keadaan hidup sehat. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kematian tidak melihat tua muda dan di mana dia akan datang menjemput kita. Makanya senantiasa kita berzikir, ingat kematian dalam keadaan apa. Boleh kita bersenang-senang, boleh kita tertawa riang, boleh kita bergembira, tetapi ingat ada kematian yang selalu mengiringi kita. Sehingga apa? Kita tidak khawatir. Kita ingin apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 5 nasihat yang ini mudah-mudahan dapat kita jadikan bekal kita. Kita dapat menikmati alam, kita dapat menikmati pemandangan, dan kita pun dapat tersiram rohani
kita, sejuk kita. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Harapan saya, mudah-mudahan program seperti ini tidak berhenti di sini, dilanjutkan, karena tidak ada kata terlambat, tidak ada kata khawatir. Kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu, takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bermanfaat hendaknya tausiah singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.